Halo teman-teman, ini contoh stiker timbul vinil RDS die-cut. Stiker timbul ini habis dicetak dikasih finishing cairan resin. Dan cairan resin yang kita gunakan itu cairan resin yang soft atau lentur. Dan otomatis hasilnya glossy karena sudah dikasih cairan resin. Dan stiker ini sudah dipotong die-cut sesuai dengan polanya. Yuk coba kita tempelin. Pertama-tama lepas dulu stikernya, kemudian tempelin ke medianya. Ini hasilnya, ada kesan timbul 3D-nya dan super glossy.